Halo guys, Sampurasun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini sih kita bakalan nyobain ini guys, dakbal nih. Tapi itu gimana gitu kan rasanya nanti? Ya guys, di sini kita udah banget. Nah kayak gini, jadi ini tuh kita katanya tuh harus didiemin dulu. Kita bakalan cobain gimana rasanya. Dia guys, kayak gini aja. Kita bakal coba langsung. Jadi dalamnya tuh ada bumbu kayak minyak, mayones, juga ada yang seperti rumput laut, juga ada ini ya guys. Ini dia campuran dari daging ceker ayamnya guys ya, tanpa tulang. Nah, dia kita bakal coba aja gimana rasanya. Guys, banyak banget, kita coba dulu bumbunya. Untuk bumbunya ini enak banget guys, gurih gitu. Dan ini lebih ke asin banget. Coba lagi. Dan rasa ciri khasnya tuh ada di bumbunya guys, dan juga ini cekannya tuh beda, nah itu lebih kenyal gitu. Sekarang kita bakal cobain aja dengan nasi guys. Ya, kita udah siapin nasinya juga, kita bakalan cobain aja. Kita tambah nasi teman-teman ya, tambah nasinya, kita bakalan cobain aja. Yang ini dia, ini gede banget. Bismillah. Kalau tambah nasi lebih enak guys, dan juga nggak terlalu asin juga, enak banget. Coba lagi kita pakai nasi. Makanya tuh mirip kayak makan soto gitu guys. Tapi ini aku suka sih guys. Cekernya kayak gini. Jadi dia emang benar-benar ceker tanpa tulang. Teman-teman mau nyobain langsung aja di deskripsi aku ya guys ya. Jangan lupa subscribe ke belum Sampurasun Rampes teman-teman.